pemilihan satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Kuo Senilawadi, sampaikan hasil reses pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bidang fisik beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikannya pada rapat paripurna ke-9 penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2023 dan rapat paripurna ke-1 pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng beberapa waktu lalu. Kemudian terakhir Kabupaten Gunung Mas, A. Bidang Pemerintahan dan Keuangan, terkait Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang membuka lahan karena pihak aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri banyak tidak tahu tentang perda tersebut. Artinya minta disosialisasikan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang pembukaan lahan. Kemudian insentif dana sementara itu, pimpinan rapat paripurna yang sekaligus Wakil Ketua 1 DPRD Kalteng Abdul Rajak berharap masa persidangan 2 tahun sidang 2023 dapat dilaksanakan dengan baik. Semua agenda-agenda kedewanan yang telah ditetapkan dalam kegiatan di badan musyawarah dapat direalisasikan dengan baik dan lancar guna memacu kinerja kedewanan pada tahun 2023 ini. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampi TV mengabarkan.